Beliau orangnya baik, royal, terus udah gitu orangnya kekeluargaan banget. Saya nggak mau. Baik, royal, terus udah gitu orangnya kekeluargaan banget. Saya nggak mau keluarga, saya nggak mau teman-teman di sini juga. Perhatian banget sama kita, kita suka ngasih makanan, suka bagi-bagi rezeki sama kita sama kru-kru di sini. Wah, udah kayak apa ya? Udah kayak saudara sendiri lah pokoknya. Ini aja kita beri kasih oleh-oleh ya? Iya. Apa tuh oleh-oleh dari mana? Kasih kue dari Medan. Ini di grup udah dikasih, kita dikasih kue ya. Jadi dia pulang ke Medan, dia beli kue di Kabun banyak banget ya. Iya, buat kita bagi-bagi. Sampai tokonya tutup dibeliin semua. Kuenya dibeli semua, nggak dagang lagi tuh toko ya. Dagang tetep bang, cuma diborong sama dia nih buat teman-teman JWB di sini dibagi-bagiin. Pokoknya best lah sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara juga. Soalnya pernah waktu itu duduknya rapet, mukanya ketuker. Dia makanya komplit. Iya orang kekeluargaan, terus kalau misalnya teman-teman kayak kesan apa suka bantuin Bilar gitu. Terus kalau apa namanya kadang suka main, suka bercanda. Ya orangnya pokoknya humoris. Pokoknya menyenangkan lah, nggak bikin apa boring, nggak bikin kesel gitu. Pokoknya orangnya baik banget. Pokoknya dia suka bawa makanan. Kalau dari luar kota pasti dia suka bawa makanan. Terus kayak misalnya dia dapat makanan dari fans-fansnya, dia juga bagi ke teman-teman yang lainnya gitu. Kayak gitu sih, best lah pokoknya. Bilang, pola marah itu. Ya, kan belum dapat undangannya aku. Ya, pokoknya doa yang terbaik aja. Pokoknya kalau Bilar bahagia, kita semua juga bahagia. Nggak tahu. Pokoknya. Ya doain aja lah yang terbaik buat Bilar sama